Selamat sore, selamat malam. Ini kembali lagi datang kemarin. Dua hari yang lalu datang. Aku bicara sama kakak Niko tentang kuliah, perkuliahannya, terus keadaan di rumah. Hari ini datang lagi karena kemarin kita bahas masalah kartu keluarganya Niko, kemudian untuk akte kelahiran anaknya Niko kan, dua anak. Jadi dua hari prosesnya juga mau kasih masuk TK. Jadi sudah kartu keluarganya sudah jadi sama akte kelahirannya. Terus kartu keluarga yang baru adik Aila sudah masuk. Kemudian kakak Niko jadi kepala keluarga untuk adik-adik yang rombongannya ikut gelombang kedua bareng kakak Niko, itu semuanya ikuti kakak Niko punya kartu keluarga. Jadi sudah clear. Supaya nanti kalau macam di sekolah ada persyaratan kartu keluarga kah, akte yang diminta, begitu sudah ada, tidak mendadak lagi kita urus. Itu malah nanti pusing. Baru kuliah bagaimana? Kuliah lancar. Ya lumayan, lumayan bisa lama-lama bisa lancar sedikit. Ya, menyesuaikan. Itu yang penting aku perhatikan mereka di dosen-dosen sampaikan ya, penjelasannya gimana itu aku sedikit-sedikit lama-lama kelamaan bisa. Yang penting yang sedikit, sedikit. Yang tidak paham itu langsung ku tanya. Tanya ke Pak dosen, kemudian tanya ke teman-teman. Yeah. Seperti yang sudah saya kasih tahu itu, supaya cepat menyesuaikan. Apalagi kan sekarang SKS-nya kan sudah sedikit, kemudian waktu untuk kuliah juga kan satu minggu cuma 3 kali. Itu dimanfaatkan betul. SKS-nya itu tetap. Kemarin kurang, sekarang itu lebih. Sekarang lebih. Satu mata kuliah 3 SKS. Oh, 3 SKS. Ada berapa mata kuliah itu? Kemarin itu cuma 2-2, ada 1 begitu. Tapi sekarang itu 3-3-3 atau 2-1 gitu. Berarti jadi banyak SKS-nya. Berarti di rumah harus gunakan SKS sebelum dosen mau ajar apa itu. SKS itu di rumah dibaca-baca, ada soal-soalnya atau apa dikerjakan. Tugas-tugas yang dosen kasih itu jangan lupa diselesaikan. Ya kalau mau tugas kelompok atau tugas individu itu aku tanya-tanya teman gimana. Pakai tulis tangan atau ketik gitu. Iya, iya. Tanya ke teman-teman, mereka jawabnya oh gini-gini. Waktu kumpul paling lama gimana? Aku tanya teman. Terus mereka bilang tanggal ini harus paling lama tanggal ini. Iya, iya. Itu mereka jawab begitu, baru aku kirim cepat-cepat, baru sebelum tanggal itu kirim. Iya, gitu. Baru saya lihat ini, ini nilai-nilai teman-teman punya nilai sama kau punya ini, kau pun nilai ini masih lebih tinggi dari teman-teman ini, bagaimana? Ada teman-teman yang malas belajar ke apa? Gimana, mereka kan besar dari sini, jadi ya, kan mereka sudah tahu semua, jadi nggak mau kadang fokus belajar gitu. Mereka udah tahu semua, udah lancar semua, jadi kadang malas-malas. Itu tapi kalau aku macam saya begini tuh harus fokus belajar atau harus gimana? Jauh-jauh datang. Harus fokus belajar biar kalau tidak mengerti tanya teman-teman. Biar abang-abang Malio juga ikut senang, terutama Om. Rajin belajar, nilai bagus, begitu biar Om juga senang, tante senang, keluarga di Tinggi Nambut juga tuh, supaya bisa bimbing adik-adik yang lain. Apalagi kau jadi kepala keluarga itu berat, tuntutan berat tuh, bukan hanya di kampus saja tapi di rumah. Ya itu saya alasan pilih jurusan guru PGSD itu juga. Itu dulu di sana juga kita punya daerah sendiri, guru anak
daerah juga tidak ada, nah, hanya pendatang aja, jadi tidak tidak mau tugas ke kampung-kampung gitu. Di pelosok-pelosokan. Itu yang aku tidak, nanti ada orang ke depan lebih bagus ya, lebih maju lagi. Begitu. Jadi bagus itu harus guru sama jadi mantri. Karena macam sakit ke rumah sakit juga jauh. Kalau mantri baru dia di puskesmas-puskesmas kan boleh tuh. Puskesmas dibuat bagus-bagus, tapi tidak dia punya mantri, pak dokter. Iya, ada orang di sana banyak tinggal sekolah itu semua, nanti perubahan sedikit di Papua maju lagi di situ. Jangan sedikit, harus banyak, terutama Tinginambu, Tarome, Ilu. Kan dulu kakak-kakak itu kebanyakan nggak sekolah, kan kebanyakan juga banyak ikut OPM, itu jadi mereka kampung sendiri aja bakar sekolah atau gimana gitu dulu. Ya, itu harus. Tapi sekarang sudah lumayan maju. Jadi dorang telepon itu kasih tahu. Puskesmas kah, sekolah kah, itu kita harus sama-sama jaga. Itu kan buat kita punya anak-anak. Dorang pakai belajar biar dorang bisa pintar, bisa cerdas, tidak buta huru. Itu harus setiap telepon. Terutama Yumin soalnya itu kau, dia telepon lagi kau kasih tahu. Bila kakak Hel ada marah-marah kau. Karena kau tidak pernah telepon kakak Hel ya. Ya udah ambil itu tau nomor. Ya sama macam pulang kuliah pasti capek ini tuh, tapi harus bantu mace. Mungkin kasih mandi anak kah atau bersih-bersih. Tapi ya. Malam harus belajar lagi. Nah, malam itu harus. Nanti kasih tahu. Istri juga biar kalau malam belajar jangan ganggu. Kalau ini ya kasih luang waktu buat main sebentar sama anak tuh. Habis itu baru kau belajar. Karena bukan hanya kita yang ini belajar, teman-teman yang lain berlomba-lomba juga. Mungkin dia malam tidak tidur, kadang dia pulang kuliah dia langsung kerja tuh. Kerja buat bayar dia punya uang kos atau buat bayar semester. Bayar semester itu banyak, tapi karena kita tidak tahu. Kalau orang di sini itu berusaha sendiri gitu. Orang berusaha sendiri. Apalagi Niko kan sudah banyak yang dukung, support, apalagi. Jadi jangan lupa kasih kabar ke Om, berdoa buat Om biar Om sama Om punya keluarga sehat semua. Iya ya, gua aku juga pernah kasih tahu sama punya orang tua di sana, juga ini apa, ini Om juga yang bantu biaya kuliah itu juga bukan hanya saya sendiri, tapi ada orang banyak di sini, orang Jawa juga, anak yatim piatu juga banyak. Om bantu banyak, jadi tolong kalau sebelum malam atau bangun pagi itu doakan untuk keluarga Om di sana supaya ada orang lagi biar sampai mereka lulus termasuk saya lagi. Saya pernah bilang orang tua saya begitu, kakak-kakak orang kasih tahu Bapak Gembala juga tuh, macam setiap hari Minggu. Aku udah kasih tahu pernah juga itu. Jadi setiap hari Minggu itu kirim doa buat Niko sama adik-adik, terus sama itu Bapak Gembala bilang itu, ya itu benar banget. Kita kan kita juga enggak ini biayain kamu. Iya. Seperti kita punya, kita biayain kayak kamu, jadi orang itu kayak gimana gitu. Jadi ini kita doakan aja gitu, hanya bisa dukung doa tuh, dukung doa aja supaya dia lebih ada lebih pekerjaan sambal lagi gitu, dia punya berkat. Kakak Gembala itu pernah bilang gitu tuh, boleh bagian ini adik-adik dorang belajar. Woi, saya lihat ini dorang punya waktu belajar ini padat, apalagi pulang sekolah sudah begitu dorang istirahat sebentar, dia punya guru les datang. Harus begitu.
karena kita kan ketinggalan ini tuh waktu belajar kita macam di Papua kan kita belajarnya hanya cuma main-mainnya ya, aja. Tadi di sini kita harus kejar ketinggalan apa materi-materi itu kita harus benar-benar fokus belajar. Apalagi kan kita tidak pikir lagi uang sekolah lah, pikir makan, uang makan lah apa, uang kos. Kita tinggal belajar saja. Kita kerja, aku kerjanya semua itu aja. Jadi punya belajar. Baru harus siapa saja yang kasih tahu, kasih nasihat itu harus dengar. Harus ini yang ini kurang pas ini. Ya. Yang penting dengar dulu, laksanakan. Pasti semua itu kan tujuannya kan baik toh untuk Niko punya kebaikan Niko sama keluarga kebaikan. Sama macam ada kendala apa-apa begitu. Kendala baik di rumah kah, di kampus punya itu harus kasih tahu cepat. Kasih tahu il toh. Supaya yang bisa kita selesaikan, kalau belum bisa kita cari orang yang bisa. Bagaimana? Iya. Tidak terasa sudah mau 2 tahun tuh. Udah mau dekat 2 bulan ini. Berarti 2 tahun. 2 bulan berarti udah 2 tahun. Nah, itu. Terus tidak rasa lagi nih. Yo, udah semester 3 juga tuh. Ini sudah 3 tahun. Tidak rasa lagi nih, tidak rasa sekali. Baru macam tegur siapa, tidak boleh diam-diam. Macam siapa saja yang ketemu, ini kita tegur, orang tegur ya kita juga tegur. Macam di sini toh, di depan, kita harus baik-baik dengan orang, tidak boleh. Kita senyum saja orang takut, apalagi kita marah. Iya. Berarti besok masuk? Besok tidak. Oh, besok tidak. Cuma Selasa, Rabu, Kamis. Sekarang Kamis ya? Ya, jadi macam ini orang sepatu ini saya kasih bersih dia punya debu. Lantai yang di luar ini malam begitu kan siram biar pagi kan sudah ini tuh jadi malam itu saya minta orang tidur baru kau semprot biar dia punya debu ini tanam apa taman ini juga siram biar debu rumput tetap hijau tuh biar tidak kering macam kalau di tinggi rambut itu tidak siram juga tetap dia hidup karena dia tempat dingin air juga sana juga bahasa toh di sini tanahnya saya lihat itu kering ya kayak pasir tanah pasir baru biasa ini toh ada keluarga yang di tinggi ada telepon toh sehat-sehat semua iya sehat sehat semua ada yang kasih kabar di sini juga kasih tahu kita di Jawa ini juga semua sehat-sehat. Kasih tahu itu. Baru ada masalah kecil-kecil ke apa? Baku bicara baik-baik tidak boleh main tangan, baku pukul ke apa itu tidak boleh. Karena ini baku pukul siapa mau tegur mau suruh kasih pisah. Orang juga mau kasih pisah, orang takut. Kalau ada saya di sini saya ada pasti saya marahin sibuk juga jadi ini adik-adik dorong sudah habis belajar habis les siapa ini? Yanto sama Eno bukan Eno sama Mungki di tinggi rambut kecil baru malas mandi sekarang ini sudah besar malam
Ini kalau salah ini Niko kata salah bicara, ini adik-adik bisa pukul kau ini. Dong padahal sudah besar-besar sih. Iya. Bisa kalah saya ini. Yo. Ini dong satu kalau tinggi nampu saya lihat ini apa siapa ini Mungki. Itu saya gini kayak sapu lidi kecil tuh. Itu dong tapi sekarang udah tinggi. Ini kepala batu. Aku tadi kira itu cukup. Ini nanti satu pegang di Niko pukul tangan, satu di kaki, satu di kepala, dia bisa buang kau di kolam. Ini besar-besar semua. Iya, itu memang. Iya. Pasti belum mandi toh? Iya. Kumbi dulu. Aku juga belum mandi. Ini harus mandi. Mandi dulu. Ya. Nah, kok langsung dia pulang mandi. Tadi les apa? Belajar TK. Hah? TK. Oh, komputer? Iya. Sudah bisa toh? Aku matematika. Oh, matematika. Ayo, matematika pasti kau bisa. Saya tahu itu. Kau mau tipu juga? Tetap. Kakak Eli itu tahu. Telinga bunyi terus. Kalau belajar di depan warung itu telinga bunyi terus. Baru kau buka kalung ini, kalung apa? Hah? Apa? Batu baterai kau gantung. Hah? Waktu apa? Bapaknya komando itu kan kita habis makan kepiting itu waktu di tinggi nambut itu. Terus kepiting punya tangan itu dia buat mata kalung. Kami dilihat. Kalau orang-orang tua di Papua itu gitu. Nah, cari ketipingnya tangannya besar itu. Dulu nah, ini apa ini? Pernah lihat juga itu. Mata kalung ini bagus. Saya lihat ini kepiting. Besok libur? Enggak masuk. Masuk. Yo, harus belajar ini. Nanti itu ibu guru les kalau ajar itu tidak boleh korek sana korek sini, harus perhatikan. Tidak tahu langsung tanya. Bu guru ini saya belum tahu. Tanya, tidak usah malu-malu. Biar ketidak. Apa? Tadi kakak Eli bilang apa? Coba kau ulang. Kalau ada yang enggak tahu tanya. Kalau tanya ibu guru toh? Iya. Minimal itu seperti enopu kalung, mata kalung. Jadi itu baru boleh. Jangan sampai mata kalung pakai batu baterai lagi gantung di leher. Yo, itu ini. Saya balik dulu mau ini pergi di tete orang. Mika di tete jadi. Baru mama Mikanya? Di sana. Jadi sana. Tadi pulang sekolah bilang dia mau ke sana. Oh iya. Yo, kumbi. Kakel ini dulu balik. Ya, sudah malam jadi. Konak. Wah. Hai, kok tangan lemas-lemas. Ini tidak gali kebun nih, tahu ke tangan ini. Kepala batu. Ya. Di sini sudah tidak bisa. Di sini tidak bisa curi-curi muka lagi. Pakai apa? Arang ubi bakar tuh, singkong.